awak? Ya, saya kena. So, berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Dulu pernah accident tak? Tak ada. Tak pernah? Kecil-kecil? Jatuh? Tari pokok? Tak. Tak. Sebab sini saya tengok nombor 3-4 penyakit saraf dengan leher terlalu lurus akan menyebabkan macam ni sakit dua tangan kebas sakit sini. Lepas tu dia berpusing. Sendiri pusing. Ya, dia sendiri pusing. Dulu tak ada. Dulu tak ada. Hanya 2 bulan. Ya. Hanya 2 bulan. Macam mana kena ada demam tinggi atau apa tak? Tapi dulu, masa 22 tahun dulu, saya tengah ada kena saraf juga. Tapi saya punya saraf, saraf saya, dia lentuk saja, dia tak ada berpusing. Tapi bila saya dah buat chiropractic semua, dia okey. Tapi setelah 22 tahun, dia balik-balik macam ni, tapi dia berpusing. Oh, maknanya 2 tahun yang lalu ada sikit masalah, tapi lepas tu okey. 22 tahun. Ha? 22 tahun? Ya. Masa ujang. Ujangin. Belum kahwin. Okey, faham. Saya duduk. Ya, duduk sini. Kenapa dia boleh berpusing eh? Saraf. Semua saraf masalah. Oh, ya. Tengok dia saraf apa masalahnya. Dari Melaka. Ya, sendiri pusing ke? Sendiri pusing. Kalau tidur ada pusing? Tidak? Tak ada. Hanya duduk, apa dia pusing? Tengok macam ni pusing sahaja. Saya sentuh pening. Ha? Saya sentuh pening. Pening lah macam pusing? Yalah. Tak boleh kontrol? Tak boleh kontrol. Okey. Tengok punya saraf, saya pegang dia. Dia punya saraf, dia sendiri gerak. Okey, tekan sini sakit. Sakit. Sakit lah. Tekan sini. Sakit. Okey, tekan sini. Sini. Kepala nak. Macam ni. Kalau macam ni, pun ada pusing ya. Mau cari dia punya sudut, tak pusing dulu. Dia sama ada stand. Tak, ya. Tahu stand. Sini. Ini pun pusing ya. Sebelah sini. Sini lagi teruk. Cari mana tekan dia tak pusing dulu lah. Nak cari dia punya switch. Ini suddenly lah. Nah, ini 2 bulan saja. Apa?
hari kerja sah. Macam ni pusing-pusing pun pening loh. Penat. Sebab dia punya sarong. Apa-apa cari dekat mana. Sini lagi perlu. Sini. Rasa ringan sikit lah. Tarik gelap. Sini tarik gelap. Macam mana cari ya, dia boleh pusing-pusing-pusing. Macam mana tu pusing. Hanya satu tempat tidak pusing. Dekat sini, tengok dia pusingnya. Kalau pekerjaan dia tepat lah, dia masih pusing lagi. Kok. Tengok pusing. Kalau dia punya sini saraf lah, tengok. Tekan. Menyikit sampai sini. Macam ni rasa ringan sikit lah. Kalau sebelah sini, sini pusing kuat loh. Tengok sini pusing kuat. Sini pusing kuat, hanya sebelah sini. Ini rasa ringan sikit loh. Ini satu, dua, tiga. Atas sebelah sini. Aku tak cantik. Angkat berat banyak. Kerja apa dia? Dia pengurusan lebih. Pembantu sekolah. Pemandu. Pemandu. Pemandu pas sekolah. Sekarang kurang skill kerja.
Tak boleh tahan tu dia pergi pula. Haa, dia tak boleh.